morning, everyone. Today, our school, James School, is conducting the COVID-19 vaccination for students age 6 to 11 years old. So we hope that our students will become healthier by getting this vaccination. Okay, so let's check it out. Thank you.
getting shot? Well, pretty nothing. Mm-hmm. So it didn't feel painful at all? It did feel painful after, like, a bit curry, uh-huh. but it just, like, gone after 2 minutes. After 2 minutes. Good job. We have been vaccinated. I got vaccinated, so I will, when Corona goes to me, it won't. Biasanya di Jakarta, di mana-mana aku diginiin juga. Oh iya, dicek? Iya. Blood pressure? Aku sehat. Oh sehat. Sehat ya? Apa ya? Periksa blood pressure. Blood pressure. Like balloon. Balloon. Ada pump. Satu kali aja. Aku langsung ngebom aku juga. Oh, masa ngebom jangan lah tuh. Tadi aku mau ngebom. Bukan kamu yang mau ngebom. Gak boleh nangis ya. Aku gak pernah nangis. Oh, hebat. Gak nangis. Hebat ya. Nanti kalau bengkak kompres ya Bu ya. Tapi dapat ya? Tadi gue juga masuk. Tapi masuk ya? Masuk. Sulit. Jangan kecang, sayang. Ini contohnya gak pernah nangis. Udah, biasa aja. Biasa aja, biasa. Mukanya bermerah. Dalam list ada 56 anak ya, tapi yang datang dan udah divaksin ada 36. The vaccination is great. I feel healthy, it's good. The emotion I was feeling was no emotion. Kepada orang tua murid, jika nanti anak-anaknya ada demam, silakan bisa minum paracetamol sesuai dengan dosis, sesuai dengan umur anaknya. Kemudian nanti bisa dikompres bekas suntikannya dengan air biasa ya, dengan suhu biasa. Kemudian anak juga dianjurkan untuk istirahat minimal selama 2 hari di rumah saja. Tidak main keluar, tidak main hujan-hujanan, tidak panas-panasan. Minum air putih yang banyak. Itu aja. Nanti kalau ada kejadian yang lebih parah, misalnya demamnya sangat tinggi, bisa hubungin orang tuanya, nanti bisa hubungin kami untuk di puskesmas. Terima kasih, semoga semuanya sehat ya. Nama saya Sela Perleni. Nama saya Kenny Adani. Nama saya Siti Handayani. Halo, nama saya Ade Diana. Mem Tata. Mem Putri. Tias. Mem Laila. Ane. Mem Eka.